Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video kali ini saya tidak akan mereview tema MIUI 12. Namun di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman cara update MIUI 12 di Redmi Note 6 Pro. Jadi buat kalian yang belum mendapatkan notifikasi untuk update MIUI 12 nya di Redmi Note 6 Pro, kalian bisa mencobanya update via OTA. Dan oke, untuk langkah pertama kalian tentunya unduh terlebih dahulu untuk file update-nya. Untuk link unduhnya nanti saya sediakan di kolom deskripsi. Sedangkan untuk ukurannya itu hanya sekitar 700 MB-an. Untuk versi MIUI-nya di sini saya untuk terakhir versi MIUI 11.0.6 stabil. Dan untuk langkah pertama, kalian buka bagian setelan. Versi MIUI. Dan jika kalian baru pertama kali update via OTA, kalian tap sebanyak 3 kali di versi MIUI sehingga kalian ada tulisan di sini Anda telah menjadi developer. Buka pembaruan, dan di bagian atas ini Anda terdapat titik 3. Kalian tap di sini. Pilih paket pembaruan. Kalian cari file update yang telah kalian unduh tadi. Dan untuk update-nya dia akan berjalan, untuk ininya dia akan sedikit memakan waktu lama. Sambil menunggu proses update MIUI 12 di Redmi Note 6 Pro, di India versi MIUI 12 global sudah mulai dirilis untuk Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Yang membuat saya bingung, kenapa Redmi Note 6 Pro malah justru ketinggalan atau belum kebagian secara global, baik di Indonesia ataupun di India. Dan kemungkinan juga untuk tampilan MIUI 12 di Redmi Note 6 Pro agak sedikit berbeda. Karena saya yakin Redmi Note 6 Pro masih menggunakan Android 9 setelah update MIUI 12. Dan yang pasti dan sering ditanyakan adalah gestur animasi jika kalian menggunakan tampilan layar penuh.
Dan setelah proses update selesai, di bagian ini kalian tinggal next, next aja. Dan untuk review jelasnya, mungkin nanti saya akan buat videonya secara terpisah. Dan akhirnya Redmi Note 6 Pro saya menggunakan MIUI 12, walaupun sebenarnya untuk tampilannya masih agak berbeda karena untuk MIUI 12 di Redmi Note 6 Pro masih menggunakan Android 9. Tapi nggak apa-apalah, setidaknya kita telah mendapatkan update untuk MIUI 12, tidak menggunakan MIUI 11 lagi. Navigasi bar yang di bagian bawah sini dia tidak terdapat. Oke, kita akan lihat. Setelan tambahan. Dan tidak ada untuk gestur untuk animasi gestur Android 10-nya, dia belum ada karena untuk Redmi Note 6 Pro ini dia masih menggunakan Android 9. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang mau tanyakan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.